lantai. Kita borong. Panas, Bang. Ini air godokan apa, Bang? Berani pukul kacanya? Berani. Belum. Lu jangan diam aja, bego. Udah ada BPJS belum? Kalau kan saya butuh pencitraan. Pura-pura nangis bisa, Bang? Tepuk lonjong. Paket, oi, paket. Iya, paket. Dari mana ke mana, iya? Iya, paket, oi. Paket. Tapi bohong. kimochi. Mandat PBB. Ini adalah mandat PBB. Aku harus mensejahterakan seluruh rakyat dunia. Sekarang aku adalah wali kota dunia, wali kota PBB. Sebagai wali kota yang baru dilantik hari ini, wali kota Perserikatan Bangsa-Bangsa, gua tentunya mendapatkan mandat yang sangat luar biasa, dan gua ditugaskan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dunia, dan tentunya kesejahteraan harus terjadi di dunia ini. Inilah tugas pertama gua sebagai wali kota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugas pertama gua sungguh mulia, kita akan menemui salah satu pedagang UMKM, pedagang kecil, roti canai, makanya saya membawa serta polis dari Pridapan. Uncle, siap ya? Ini ajudan-ajudan saya, kita akan review, kita akan memberi bantuan kepada dia, dan bansos, dan kita akan pertanyaan lagi lanjut. Iya, mudah-mudahan. Kita akan menemui sosok terus pemuda. Terus kapan lu jadi wali kota, bos? Tadi siang goblok. Kita akan menemui sosok pemuda yang sangat berjuang untuk negara ini dan perutnya sendiri. Let's go, kita ketemui dia. Bang, tukang roti canai di mana, Bang? Roti canai. Roti canai. Iya. Roti canai. Tahu. Sama teh tarik. Tarik. Itu padahal itu. Kenapa Abang tidak ngomong? Itu, Bang. Itu. Benar kan? Bang ya? Kan dagang soto tuh. Roti canai, Bang. Soto, coba ke sana dulu ya. Ya sudah, soto ya. Nih, Bang, nih mau dipukul sama polisi India enggak, Bang? Oke, kita ke sana. Udah makan belum? Udah. Kita enak deh itu roti canainya. Wah, banget. Enak. Ayo kita ke sana, guys. Soto bukan roti canai. Oh, itu soto. Oke, iya benar sekali, itu adalah roti canai yang sempat viral. Kita akan menanya-nanyai seorang pemuda ini. Tentunya kita sebagai tugas fungsi sebagai seorang wali kota dari markas besar PBB, kita akan menanyai dia apakah dia jomblo. Iya, dia jualan sesuai standar India apa tidak. Benar? Benar, bos. Berani pukul kacanya? Berani. Kita tanya ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Abang. Bang, saya wali kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baru dilantik hari ini. Nah, tugas saya kan adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Iya. Belusukan. Abang tahu wali kota PBB? PBB? Nggak tahu. Saya. Oh, siap. Oh, tidak apa-apa. Bahasa Sunda. Oh, mohon. Jualan roti canai. Ini roti canai, roti kayak gimana ini, Bang? Nah, kayak gini dia. Buatan sendiri? Buatan sendiri. Kita boleh coba nggak? Silakan. Oh, iya, boleh. Uncle, sini Uncle, ajudan. Beli lagi. Bukan. Roti apa ini? Bukan India. Oh, bukan India. Oke, kita mau coba roti canainya. Roti canai apa namanya ini? Ini kalau roti canai biasa ada yang kuah, yang kare, ada yang susu, ada yang susu keju, coklat keju. Oke. Macam-macam. Abang takut ajudan saya enggak? Oh, takut. Satu porsi ini berapa ini? 20.000 yang susu, yang kare atau yang coklat 20.000. Ini menggunakan bahan-bahan premium atau gimana? Bahan-bahan premium. Bahan-bahan premium. Boleh dibikin satu, kita mau coba ya. Siap. Oh, sudah ada adonan di situ. Ada. Sudah berapa lama jualan di sini, Bang? Kurang lebih kalau di sini 1 tahun. Di sana kurang lebih 7 tahun. Oke. Ini ya kurang lebih 9 tahun lah semuanya. Ramai enggak? Alhamdulillah sepi. Alhamdulillah ramai, Bang. Oh, ramai. Ini martabak atau roti canai? Roti canai. Bener, Angkel. Benar. Jadi satunya 10 ribuan ya, Bang ya? 10 ribu. Isi apa sih roti canai?
ada yang isi telur, ada yang kosongan kayak gini. Kalau kosongan kayak gini dia pakai kuah kare. Ada yang juga kosongan pakai susu, ada yang pakai telur tapi isinya di dalam dia. Saya mau cobain yang telur. Yang telur. Angkel mau yang apa? Bawang, Bos. Yang bawang. Yang bawang ada? Ada yang bawang. Boleh. Yang rumput ada enggak, Bang? Enggak ada. Bego. Enggak ada. Tapi ini higienis enggak, Bang? Higienis enggak, Bang? Higienis, higienis. Tapi saya lihat di video viral itu rotinya diginiin benar enggak? Benar, Abang. Ah, nanti saya mau digituin juga. Woi, oh digituin. Iya. Oh, digituin benar Angkel. Pakai kaki, Bos. Oh, pakai kaki. Angkel butuh dia aja enggak tahu nih. Enggak tahu. Oh, digituin. Wah. Oh. Enggak panas itu, enggak panas. Enggak panas, sudah biasa. Oh, sudah biasa. Ini resep dari mana sih? Ini resep dari pernah ikut sama orang kerja? Sama orang kerja. Oh, berapa lama dulu? Kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahunan di Jakarta atau di mana? Di Bali, Malai juga, Bang. Ini pejabat nih, Bang. Abang panggil saya Pak Wali. Oh, Pak Wali. Iya, pejabat ini. Ini ada bayar pajak enggak di sini? Ada iuran enggak di sini? Ada. Ada. Ke siapa? Ke Pemkot enggak? Ke Pemkot. Ke Banjar. Ini buat si ini ya. Si Abang. Oh, ini buat yang lagi ini, Bang, lagi nunggu. Halo. Mana ya. Angkel cukup India enggak? Cukup India enggak, Angkel? Belum cukup India. Di mana yang India itu? Oh, di sini, Bang. Ini pesan apa dia? Pesan apa ini? Susu keju sama susu aja. Sama susu aja. Kita coba ya, Angkel ya. Iya. Lu jangan diam aja, bego. Lu joget-joget, lu ajudan apaan sih? Gua boleh goblok, tapi kalau untuk kantor kita ini pintar. Kenapa bisa pintar? Karena di kantor kita ini menggunakan semua teknologi dari baru. Everywhere I go, the people really want to know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. Seperti yang kalian lihat di sini, ini sebagian kecil yang kita tampilkan di sini. Kita ada CCTV, kita ada lightingnya juga, ada lampu-lampu yang kecil gini pun kita pakai Bardi. Di sini kita juga ada air purifier, ada diffuser juga. Semua teknologi dari Bardi. Jadi kalau kalian mau beli, tentunya untuk kebutuhan rumah kantor, kalian kunjungi aja situsnya Bardi. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya, gue taruh link di bawah ini. Oke? Okay? Mau giveaway gak? Nah, kita juga ada panel ini nih. Ini panel bagus banget buat di misalnya kantor, di ruangan editor atau anak gaming biasanya ya, supaya ambience. Ya memang gua goblok, tapi kita punya produk yang pintar. Ambience-nya itu menenangkan jiwa. Ada diffuser juga, aromanya tentunya enak banget ya. Ada lampunya juga. Dan ini apa tadi? Smart wake up. Iya, ini kayak jualan di TikTok kita ya. Kita live di TikTok ini, tapi di YouTube ini smart wake up. Jadi ini punya warna sunset lampu juga ini. Nah, ini kita juga ada colokan dari Bardi, boy. Di sini ada smart wall socket. Mantep kan? Semua produk Bardi lengkap. Smart home, smart office, semua produk dari Bardi tentunya. Ini kita pesen yang bawang ya. Bawang. Home India bawang ya. Iya, Bos. Saya pesen yang keju coklat. Namanya siapa, Bang? Yusuf. Sudah ada BPJS belum? BPJS sudah ada. Sudah ada. Apa belum? Buat sendiri. Saya tidak punya koneksi. Saya bisa ngajukan ke Bapak Wali. Wali Kota. Oh, iya. Sudah dapat bansos belum? Belum. Abang udah nikah, Bang Yusuf? Sudah. Anak biru? Dua. Asal dari Cikarang. Asal Cikarang. Cikarang, orang Cikarang yang ada di sini. Oke, ini lagi di lutek-lutek gitu ya, Bang ya. Ini pakai tepung apa ini? Tepung campuran, tepung terigu. Tepung apa lagi? Kanji dikit. Boleh dibilang adonannya persis dengan adonan martabak telur? Beda. Agak beda dia. Oh, agak beda. Benar, Angkel? Nggak tahu. Anda memang dia ya? Dia sambalnya sama roti nan baru dia. Oh, roti nan. Nah, kalau martabak telur langsung biasa dikasih telur. Kalau ini mau dikasih telur juga? Boleh, kasih telur. Kasih telur berapa duit? Kalau yang bawang telur dia 18. Kalau yang kari doang berapa? 10. Oh, paling murah itu? Keju coklat berapa? 16 ribu. Sehari bisa jual berapa porsi, Bang? Kita 30 lebih lah, 40. 30-40 porsi. Hari ini bawa berapa porsi ini? Bawa kita 6 kiloan lah. 6 kiloan berapa itu? Kita jadi 60 lah. Biasa itu. Paling digemari apa itu? Kebanyakan yang digemari kare, seperti sama susu keju, susu dia, itu aja. Oh. Kebanyakan paling digemari. Di sini juga ada teh tariknya juga. Ini chai-nya ya ini ya? Teh, yeah. Teh-nya. Kalau di India bilangnya chai. Ini ada chai-nya juga nih, Boy. Ini air godokan apa, Bang? Ini teh India memang gini? Teh India memang gini. Angkel, benar, teh India. Segelas berapa, Cai? 8.000. Panas, Bang. Jangan melukai pejabat. Ada roti canai, ada teh tarik juga. Ini dikasih mentega ya. Mentega. Bang lagi dibuatin cainya nih. Ditarik-tarik bisa, Bang. Ditarik-tarik, Bang. Ayo, jangan kalah sama orang India di belakang, Bang. Ayo. Kita ditarik.
Ini saya tahu abang ini gara-gara di TikTok. TikTok. Ya. Jadi yang ngerekam itu minta magic sama penonton TikTok. TikTok. Apa biasanya? Do your magic. Iya, ya gitulah bang. Kalian bisa membantunya nggak supaya rame? Makanya saya datang karena saya sebagai wali kota yang baru dilantik, saya harus terlihat bekerja. Berapa kali tarikan kayak gini? Baunya. Oh. Sampai berbusa gitu ya? Iya. Keren. Ini tehnya udah kecium, ini boleh langsung diminum. Silakan. Buat saya ya. Ah. Buat Pak Wali. Terima kasih bang. Iya. Enaknya. Enaknya. Sedap. Tehnya juga kerasa banget. Ini masak satu-satu agak lumayan lama bang ya? Lumayan lama kalau satu-satu, biasanya kalau roti canai sini sama semua baru gampang bisa kita langsung 5. Berarti sehari jual sampai 60 itu lumayan butuh waktu ya? Lumayan butuh waktu. Kenapa abang nggak jualan misalnya pentol gitu bang? Itu kan yang buat langsung di rumah, langsung tinggal di... Tapi ya udah basicnya seperti ini, jalanin ini udah lama kan? Jadi sayang juga untuk diubah profesi lah. Ini unik juga ya, karena jarang juga, benar ya bang ya? Iya betul. Nah itu perlu ditepuk kayak ini bang? Enggak, kalau ini, kalau tepuk loncat semua dia isinya. Oh, jangan. Nanti ada isinya bawang dia, bawang bombay, kesukaannya angkal ini, ajudan. Jadi kita ketemu yang unik ini. Sebenarnya penjual roti canai boleh dibilang langka. Variannya juga cukup beragam. Kalau kalian mau kesini, alamatnya sudah kita taruh di sini juga. Oke, okay. Lebih mirip martabak tapi tambah isi daging dan daun bawang. Angkal suka ini, ajudan. Coba dulu. Harus coba dulu. Tapi memang suka kan? Mau disiram? Oh, siram, Arian. Siram, boleh. Siram saja, siram. Oh, nggak pakai tangan dia, nggak kayak uncle yang dulu jualan. Dulu dia jualan juga pakai tangan, bang, dicelupin. Oh, dicelupin? Iya. Itu karenya dari apa sih? Ayam. Kasih lihat dulu, bang, ke kamera, bang. Nah, kasih lihat. Nah, bagus banget, mantap, wangi juga. Silakan, Anggal. Silakan. Sampai hancur dikepukin. Supaya kenapa sih sebenarnya? Satu, hilangin minyaknya dia. Terus apa lagi? Agak lembut. Agak lembut. Hari ini bawa sekitar 6 kilo. Sisa berapa sekarang? Kurang lebih ada sekitar 15 porsi. 15 porsi? Oh. Berapa kira-kira itu 15 porsi? Sekitar, kalau yang biasa ini sekitar 150. 150. Kalau yang spesialnya ini yang kayak gini? Biasanya spesialnya susu keju. 16.000. Bapak-bapak susu keju Pak ya? Suka. Oh, susu keju suka. Anggap aja 15 porsi itu susu keju. Jadi berapa duit? 240.000. Jadi yang di sini yang ada sisa ini, ini kita borong aja. Tiap orang yang ini mau, kita kasih satu gelas ini juga, teh tarik juga. Boleh? Boleh. Berarti sehari bawa 6 kilo. 6 kilo kurang lebihnya ya. Kalau sehari itu dapat berapa duit biasanya? Kalau rame banget itu 500. 500 sehari. Nah. Itu 6 kilo itu 500.000. Maksudnya kotornya semua itu. Iya, kotor. Oh, 500.000. Oke, okay. Ini dia. Ini udah ya? Udah ya. Nih guys, ini yang susu keju. Kita cobain ya. Bukan enak. Enak. Nah, ini udah kita borong 300. Sehari kan 500. Nah, sehari 500. Nah, ini besok. Jadi besok bagiin. Oke, sih. Nah, terus besoknya lagi. Nah, oke? Okay? Jadi hari ini, besok, sama besoknya lagi. Abang buka, bagiin. Bagiin aja. Oke? Okay? Kalau nggak dibagiin, mana pentungannya? Pentungannya. Kalau nih, pentungannya. Nah, kalau nggak dibagiin ya, bang ya? Oke, okay, bang, kita boleh pelukan. Saya butuh pencitraan dulu. Gitu. Pura-pura nangis bisa bang? Nggak bisa, ya. Jadi abang sudah kita borong, dibagi-bagiin aja buat masyarakat yang membutuhkan. Yang mau makan, kasih gratis saja. Kita percaya sama abang. Siap bang? Siap. Jadi jalan mana ini? Jalan di? Imam Bonjol. Jalan di Imam Bonjol di? Tepatnya di Oscar Variasi. Oscar Variasi, kalian bisa kesini. Buka dari jam? 7 malam sampai kurang lebih jam 2. 7 malam sampai jam 2. Ini udah kita coba, ini beneran enak. Kita akan makan dulu. Ya, abang silakan buat yang lain. Pak, ayo pak, silakan pak. Silakan pak, silakan. Ayo sini pak, bapak mau rasa apa? Saya mau rasa coklat satu, sama rasa susu satu, sama susu satu, tambah lagi keju susu satu. Nah, keju susu satu dibuatin, kita udah beli punya abang ini, kita bagi-bagi, jadi nggak usah bayar. Wah, terima kasih. Kita cobain dulu. Oke, ini udah gue cobain, rasanya creamy. Ternyata tepuk-tepuknya itu bikin enak, Angko. Seriusan, bikin enak. Enak banget, ini nggak terlalu berat, jadi agak soft menurut gue. Ayo, Angko, makan, Angko. Ayo. Enak ya? Enak.
Oh. Enak, bos. Kita cobain yang ini, yang karinya. Enak. Oke, misi pertama kita sudah selesai mensejahterakan UMKM. Salah satunya tadi Mas Yusuf Hamka. Yusuf gak punya uang. Kalian boleh komen kota mana lagi yang akan wali kota PBB kunjungi. Komen di bawah dan dapatkan giveaway iPhone. Mari kita borong. 9.500.000 kita akan giveaway iPhone. Bener lah. Kita akan giveaway ya. Makanya kalian komen. Bener gak, Angkel? Bener. Mau di mana lagi? Gitu kasih tahu. Mau kemana lagi? Goblok. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye. Ayo kita pergi. Ayo, bos.